استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ومن والاه شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم علينا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Daulat Kuasa Surau, seterusnya kepada Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajar, Ibu Ayah, Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertamanya saya merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada malam ini saya diamanahkanlah untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian di penduduk inilah untuk saya sama-sama bukan nak mengajar tapi sekadar untuk berkongsi. Ya, dan berkongsi ilmu, dan ilmu itu tuan-tuan adalah ilmu yang ada dalam kitab inilah ataupun yang ada dalam buku ini, ya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya baca dan tuan-tuan dengar, ya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita bersama lah, ya, memberikan manfaat kepada kita bersama. Di mana bermulanya pada malam ini insyaAllah saya akan baca kitab berkaitan tentang penawar dan penyucian jiwa, ya. Penawar dan penyucian jiwa karangan Dr. Ahmad Farid, ya. Karangan Dr. Ahmad Farid. Ini kitab adalah, ya, yang saya akan baca mulai pada malam ini, ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan ilmu ataupun apa yang kita sama-sama dengar pada malam ini menjadikan jariah kepada pengarang kitab lah, menjadi kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan ilmu ini ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini kita dapat amalkan dan seterusnya kebaikan itu kembali kepada kita insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, saya mulakan dengan kata pengantar. Kita nak tengok apa yang dikatakan oleh kata pengantar yang berkaitan tentang buku yang beliau katakan ini ataupun buku yang beliau tulis ini insyaAllah. Baik, segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kami memohon perlindungannya dari kejahatan jiwa-jiwa kami
dan segala kekhilafan yang kami lakukan. Apabila Allah berkenan memberi petunjuk kepada hamba-Nya, maka tidak seorang pun dapat menyesatkan dan menghalanginya. Dan barang siapa dijadikan sesat oleh-Nya, tidak seorang pun akan meluruskannya. Kami bersaksi bahawa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak sekutu baginya. Dan kami bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada baginda berserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Ibu ayah, muslimin muslimat, ini biasanya adalah adab. Adab setiap para penulis ataupun setiap orang yang memberikan nasihat, dia mesti memulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mestilah berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah adab kita. Contohlah kalau kita nak berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya kita mesti mulakan dengan alhamdulillah. Itu biasa. Kita mesti mulakan dengan alhamdulillah, kita puji Allah, lepas tu kita berselawat dan kita tutup pun dengan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Dengan adanya adab ini, insya-Allah ilmu sampai pada kita. Satu adab daripada yang menulis, satu adab daripada yang menyampai, satu adab daripada yang mendengar. Maksudnya yang menulis pengarang kitab, yang menyampai saya, yang mendengar kita semua. Untuk mendapat sesuatu keberkatan ilmu, perkara adab ataupun akhlak ini sangat dititik beratkan, baru ada barakah. Ya? Mohon maaf ya, ibu ayah, bukan nak mengajar ya. Tetapi ini sama-samalah untuk kita saling mengingatkanlah. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya kalau di kuis, saya selalu pesan kepada para pelajar saya, belajar bukan untuk mendapat A semata-mata. A itu akan datang. Yang paling penting untuk kita belajar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah untuk mendapat keberkatan daripada ilmu itu. Apa yang dikatakan keberkatan? Keberkatan itu apabila kita belajar sesuatu ilmu, maka ilmu itu dapat kita amalkan, seterusnya kita akan lebih dekat dengan Allah. Itu keberkatan ilmu. Kalau kita belajar, semakin kita sombong dengan manusia, sombong dengan Allah, ketahuilah pada ketika itu ilmu itu telah menjadi hijab kita dengan hidayah Allah. Maksudnya apa? Semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini akan dapat dirasai oleh setiap daripada kita. Orang lain tak boleh tahu. Tuan-tuan, ibu ayah, selama kita duduk dekat Bukit Mahkota ni, berapa banyak ilmu yang kita dah dengar dan berapa banyak kita dapat merasakan bahawa ilmu itu semakin merendahkan diri kita dengan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kehidupan kita semakin sombong, kita perlu banyak beristighfar kepada Allah. Kita perlu banyak beristighfar kepada Allah. Ini adalah suatu ilmu yang mana ilmu ini orang lain tak tahu, tapi kita saja yang tahu. Kita semakin baik, kita semakin tak baik, orang lain tak tahu, kita je tahu. Kita je tak tahu. Kita je yang tak, yang tahu. Kalau kita duduk dekat dalam masjid ni ataupun dekat surau ni, kita setiap malam dengar, tapi balik rumah kita jadi orang paling pemarah. Problem lah tu. Ada something wrong. Tapi bila kita balik rumah, kita dengan suami, apa, dengan isteri kita, kita dengan suami kita, kita dengan anak-anak kita, semakin kita sayang, semakin kita rasa seronok hidup bersama, semakin kita rasa nak buat baik, insya-Allah. Apa yang kita dengar selama ini ada keberkatan. Ramai yang tidak melihat sesuatu ilmu dengan adanya barakah ilmu. Sebab itu, kalau saya memang pesan pada anak saya, termasuklah pelajar-pelajar saya kata, belajar adalah untuk mendapat keberkatan, dan insya-Allah mudah-mudahan semakin hari semakin baik kita. Semakin hari kita rasa semakin
indahnya kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah ya, mudah-mudahan di apa-apa pun cabaran banyak, cabaran banyak nak jadi orang baik ni bukannya macam ABC 1 2 3 tak. Dia makan masa ya, dia makan masa. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa-apa pun pengarang kita kata apa? Apabila Allah berkenan memberikan petunjuk kepada hamba-Nya, maka tidak seorang pun dapat menyesatnya dan menghalanginya, betul? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan petunjuk kepada kita, letaklah apa sekalipun, dia sejahat macam mana sekalipun, kalau Allah nak memberikan kebaikan kepada dia sekelip mata. Allah kata wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Kalau Allah nak muliakan seseorang, anytime. Kalau Allah nak menghina seseorang pun, anytime. Atas hak Allah, atas hak Allah. Tapi kita sebagai hamba Allah wajib berusaha. Tetapi kalau Allah nak menentukan sesuatu ataupun nak memberikan kebaikan kepada hamba-Nya, bila-bila masa sahaja. Nak menghina seorang pun bila-bila masa sahaja. Itu tak sama dengan kita, sebab semuanya itu adalah di atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi insya-Allah, kalau kita ni nakkan kebaikan, memang kita berusaha ke arah kebaikan insya-Allah. Insya-Allah dengan izin Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menetapkan kita punya iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Di antara tujuan utama diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia dalam rangka membentuk jiwa yang suci. Inilah tujuan utama, tujuan utama diutuskan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Untuk memberikan bimbingan kepada kita. Untuk memberikan bimbingan kepada kita. Untuk apa? Untuk membentuk jiwa yang suci, ataupun untuk apa? Membetulkan, memperbaiki akhlak yang mulia. Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak. Nabi ini tak diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu dia daripada mana? Dia daripada dalam. Daripada dalam yang baik, akan melahirkan sifat yang baik. Hati yang baik melahirkan tindak tanduk yang baik. Orang boleh berpura-pura dengan tingkah laku, tapi hati tak boleh berpura-pura. Biasanya kalau hati kita baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah di luar baik. Di luar akan baik. Dan kebaikan tu insya-Allah dia akan berterusan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nak menyempurnakan akhlak kita lah. Dia nak memberikan didikan jiwa kita, hati kita, roh kita. Sebab kita ada dua unsur, satu jasmani, satu rohani. Jasmani yang luar lah, yang setiap hari kita bina dengan makanan, dengan senaman, dengan suplemen dan sebagainya. Orang takut sangat sakit yang jasmani ni kan. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang yang rohani. Sifat dengkinya, sifat sabarnya, sifat pemarahnya, sifat sombongnya, sifat angkuhnya, sifat riak dan sebagainya, semua itu adalah penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit batin yang tak nampak tapi dia ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu yang perlu kita sama-sama melihat, bahawa ada dua unsur dekat diri kita ini yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau yang luar ni kita nampak, tapi yang dalam kita tidak nampak, melainkan kita yang merasakannya. Kalau kita dengki, walaupun tak tahu, kita je yang tahu.
Orang tak tahu. Kalau kita riak, orang lain tak tahu. Kita dia tahu yang kita ni riak, walaupun menampakkan yang kita ni riak kan. Riak tu boleh tahu lah, mungkin nampak macam tahu kan, macam dia je kan, contohlah kan. Kalau ujub tak nampak, kita saja yang tahu. Ha, jadi perkara-perkara begitulah yang perlu kita perhatikan. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengutuskan kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari golongan mereka, yang membaca ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan dan mengajarkan kepada mereka kitab dan al-hikmah yakni as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memberikan petunjuk kepada kita semua. Jadi wajib bagi setiap manusia yang mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebahagiaan abadi di hari kemudian, memberi perhatian secara khusus bagaimana ia mampu menyucikan dirinya. Ya, menyucikan dirinya. Maksudnya kita kena sucikan diri kita ini daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keuntungan dan kejayaan seseorang bergantung pada cara ia mentazkiyahkan diri dia. Bagaimana kita menyucikan diri kita ini daripada perkara-perkara yang madhmumah. Madhmumah yang kecil lah. Kalau mahmudah tu yang terpuji, ini yang madhmumah yang kecil. Jadi bahkan hal itu diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpahnya sebanyak 11 kali secara berturut-turut, padahal dalam nas-nas Al-Quran lainnya tidak pernah dijumpai keterangan yang memuatkan sumpah Allah sebanyak itu secara berurutan. Apakah dia sumpah Allah Subhanahu wa taala itu? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syam. Kita dah biasa dengar. Apa sumpah Allah Subhanahu wa taala? Apa surah Asy-Syam? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita tengok apa sumpah Allah Subhanahu wa taala kan, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, wasyamsi wa duhaha, ini sumpah Allah ya, dan demi bulan apabila mengiringinya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penciptaannya yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan ya kepada kita, jiwa setiap manusia itu, jalan untuk melakukan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi dekat situ nak menunjukkan kepada kita bahawa ada dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Satu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita untuk melakukan kejahatan ataupun kefasikan. Dan satu lagi, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jalan untuk ketakwaan. Jadi manusia diberikan akal untuk memilih nak buat baik ataupun tidak buat baik. Tetapi baik Allah beri, tidak baik pun Allah beri. Ya. Jadi manusia ini dikurniakan akal untuk memilih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya menekankan qad aflaha man zakkaha. Dalam keadaan Allah memilih kedua-duanya itu, memberikan kedua-duanya itu, tetapi Allah memberitahu kepada manusia
maka beruntunglah bagi mereka yang menyucikan dirinya. Maksudnya apa? Kalau bagi manusia yang memilih jalan ketakwaan, untung. Orang yang memilih jalan ketakwaan itu orang yang beruntung. Wa qad khaba man dassaha, maka merugilah orang yang mengotorinya. Jadi dekat sini, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, ini adalah tugas kita. Segala ketentuan qada dan qadar memang Allah lah yang menciptakannya. Baik buruk Allah juga yang menciptakannya. Tetapi kita sebagai manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhak untuk memilih, berhak untuk memilih. Tetapi ingat, di dalam kita memilih, Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan kepada kita syurga dan neraka. Syurga untuk orang yang baik, neraka untuk orang yang tidak baik. Tidak ada dalam pertengahan di antara baik dengan tidak baik. Kalau ada perkara syubhah sekalipun, itu juga cenderung kepada perkara yang tidak baik. Syurga, neraka, tengah-tengah tak ada. Tengah-tengah tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah untuk menyucikan diri kita. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, perasan ataupun tidak perasan, setiap hari kita ni ada tak melakukan dosa? Setiap hari ada tak kita melakukan dosa? Saya yakin kalau diri saya, saya setiap hari ada melakukan dosa. Paling senang dosa adalah dosa mata. Kadang-kadang kita pergi kedai, kadang-kadang kita pergi pasar raya, kadang-kadang kita pergi ambil anak kita. Kita melihat sesuatu yang haram untuk kita, walaupun kadang-kadang kita terlihat dan sebagainya. Khusus aurat wanita, itu pun sudah dosa. Dan itu juga memberikan bintik hitam dalam hati kita. Sebab itu, qad aflaha man zakkaha. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita agar kita dapat menyucikan diri kita ataupun hati kita yang dipenuhi oleh bintik-bintik hitam. Itu baru dosa mata, belum dosa telinga kita mendengar, belum dosa tangan, belum dosa hati, belum dosa mulut. Masya-Allah, tabarakallah. Banyak lagi dosa-dosa yang dosa-dosa yang ada. Cuma tuan-tuan, ibu ayah sekalian, dalam kita menjalani kehidupan kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dapat rasa tak dosa? Atau kita dapat rasa tak pahala? Dosa dan pahala, perasan tak dalam kehidupan kita daripada kita mula bangun sampailah kita tidur kembali? Perjalanan kehidupan kita selama sehari ini kadang-kadang kita tak terperasan apa yang kita buat itu mengundang dosa dan mengundang pahala. Orang yang beriman dia sangat sensitif. Sensitif dari sudut apa? Sensitif dari sudut segala perbuatan dan tindakan serta apa saja yang diucapkan, segala-galanya dia akan melihat dosa dan pahala. Bagi orang yang beriman, kalau dia melakukan dosa, dia sangat bimbang, dia sangat takut, dan dia memang rasa bahawa itu adalah dosa, dan dia akan cepat-cepat beristighfar kepada Allah atau mempertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita sama-sama perhatikan hati kita. Ada tak kita dapat merasakan dosa dan pahala? Kalau kita berniaga, kita boleh tengok untung rugi. Bila kita rugi, kita risau. Kalau kita untung, kita rasa alhamdulillah. Dalam kehidupan kita, kita boleh tengok tak? Ataupun kita tak boleh tengok, tapi kita boleh rasa tak? Hari ini contohnya, pahala kita dengan dosa kita mana yang lebih banyak? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan perhatikan perkara-perkara begini. Nampak macam simple, tetapi perkara ini besar bagi orang yang beriman dan bertakwa.
Kalau dia tidak melihat, maka dia akan menjalani kehidupannya seperti biasa. Sebagaimana pada ketika ini manusia begitu bimbang, manusia begitu bimbang, khusus wanita, wallahualam, manusia begitu bimbang berkaitan tentang luaran dirinya. Contoh, kalau dia obes, dia sibuk nak jaga agar badan dia ni boleh dikuruskan, dan mereka sanggup buat apa saja. Saya ditanya seorang, hamba Allah ni baru-baru ni dia buat, Allah, saya lupa apa dia punya kaedah asal tu, sedut lemak, sedut lemak, berat dia 140 kilo. Jadi dia buat satu pembedahan, sebuah alam saya tak tahu kaedah dia, tapi pembedahan sedut lemak. Saya tanya berapa positif? Biasa ustaz. Ya, biasa tu berapa? Saya rasa luar biasa. Tak banyak ustaz, 30 kilo. Wow. Wow, saya kata wow. Maksud dia, kalau bagi saya, 30 kilo tu besar. Bagi dia mungkin besar. Tetapi besarnya jumlah 30 kilo itu nak dibanding dengan saiz badan dia untuk semangat dia nak kurus tu, dia meletakkan 30 kilo tu tak besar. Maksud dia orang sanggup buat apa saja untuk nak jaga luaran diri dia. Okey tak? Okey. Saya okey. Bagus. Kan? Tetapi sejauh mana orang sanggup buat begitu untuk nak jaga dalam badan dia, jiwa dia, roh dia, hati dia. Kita kadang-kadang nak keluar duit RM100 nak derma pun susah kan, bukan orang sini lah kan, kadang-kadang kita rasa berat kan, nak masuk tabung masjid ke apa agak susah, tapi masalah orang okey kan, insyaAllah, Alhamdulillah. Kalau 30 kilo lagi dahsyat kan. Tapi semua itu adalah atas keinginan. Saya nak cerita atas keinginan. Kalau kita nak buat sesuatu, kita sanggup korbankan segala-galanya. Kalau kita nak jadikan luaran kita ini yang terbaik, kita buatlah secara apa yang kita nak. Ada orang keluar sebelum subuh jogging kan, ada orang keluar sebelum subuh jogging. Saya kadang-kadang ada program dekat Sabah, Sabah sungai besar kadang-kadang kan, saya keluar kadang-kadang pukul 3 pagi drive, kadang-kadang, tapi saya rasa tu mungkin orang Cina kot. Saya sampai dekat Lata ataupun Katri sana tu, bila saya lalu kan, ada orang lah, dah ada orang cycle. Wah, dia punya hebat. Saya tak tahu lah orang macam apa, tapi nak cerita, saya yakin dia buat begitu sama ada dia nak training ataupun dia nak maintain dia punya stamina dan sebagainya. Bagus tak? Bagus. Tak jadi masalah bagi saya. Tetapi boleh tak kita compare-kan, kita seimbangkan, paling kurang seimbangkan dengan sesuatu yang lebih utama yang dekat dalam ni, yang mana inilah yang akan bawa kita dekat akhirat kelak. Yang luar akan jadi tanah, yang dalam akan bertemu dengan Allah Subhanahu Taala, dan kalau baik masuk syurga, tak baik masuk neraka. Paling kurang kalau kita dapat seimbangkan kedua-duanya. Pasal kan, kalau kita duduk kat taman, pukul kita nak pergi semayang subuh, dah ada orang jogging tu. Dah ada orang jogging. Kalau kita balik malam sini, kadang-kadang pukul 11-12 ada orang jogging dah. Baguslah kan? Baguslah. Jaga. Tapi sayanglah kan, kadang-kadang tak semayang subuh berjamaah, sayanglah. Kadang-kadang kita berdoa juga lah dalam hati kan, mudah-mudahan Allah buka pintu hatinya. Begitulah kan, kita nak kata buruk, kita tak tahu, kadang-kadang dia di sisi Allah lebih baik daripada kita kan. Kita tak tahu kan, kadang-kadang Allah nak uji kita. Allah nak uji kita, nak uji kerana apa? Kadang-kadang hati kita, apalah kau jogging-jogging ni sampai subuh pun tak ni, habis hancur kita kan. Tak boleh. Itu Allah nak jaga, Allah nak uji hati kita macam mana, sangkaan buruk kita macam mana kan. Sebab apa? Sebab yang sebagaimana yang saya kata tadi kan, yang dalam buku ni, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan petunjuk pada seseorang, bila-bila masa saja kan,
Abang Long Fadil yang dekat Singapura, Allah nak ubahkan dia punya diri dia terus jadi orang baik, eh? Masya Allah, para artis banyak juga. Bukan saya nak menyokong, maksud saya ada yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kebaikan pada dia, dan kita tak tahu, eh? Kita tak tahu kadang-kadang mereka ni buat kebaikan. Bila mereka buat kebaikan, ada orang doakan mereka, last sekali mereka jadi orang baik. Saya dekat Masjid Sri Petaling, eh? Ada beberapa orang gangster-gangster dekat KL, gangster bangsa semua, kan? Mereka dah hijrah. Luar biasa hijrah mereka ni. Eh? Mereka hijrah ni bukan kaleng-kaleng lah, ataupun bukan jalan-jalan lah. Luar biasa. Saya kadang-kadang, saya kebetulan lah, bukanlah kebetulan, channel dekat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya punya apa ni, saya punya belajar, saya buat kajian tentang jemaah tabligh ni. Jadi nak tak nak saya kena duduk situ, saya kena tidur situ, saya kena tengok lah, kan? Kita tak boleh lah tengok belakang-belakang, dengar-dengar, tak. Kita turun sekali, saya turun sekali, saya duduk itu sekali, saya tidur sekali, buat kat situ lah. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Subhanallah. Saya kadang-kadang kan segan juga, segan bukan apa. Bila saya tidur kat situ, saya tersedar tidur tu, kan? Memanglah malu juga, bukanlah. Malu macam ni, eh? Saya tersedar tu kerana saya mendengar tangisan orang menangis tengah malam. Allahu Akbar. Terkejut saya. Kenapa ni? Kan? Dekat sudut sana. Merintis diorang berdoa menangis dengan Allah. Allahu Akbar. Nah, kita dah bangun tu, semayang juga lah, kan? Maksudnya semayang juga lah. Nak cerita, sebab yang bawa saya adalah student saya. Student saya ni orang KL. Jadi dia kenal lah gangster-gangster ni. Ustaz, ini gangster ni. Ini gangster ni. Ustaz, semua diorang ni dah hijrah, kan? Luar biasa hijrah diorang, Ustaz. Hijrah diorang ni lagi dahsyat daripada orang baik, kan? Kenapa? Diorang, Ustaz. Mungkin kerana mereka ni dah pernah buat sesuatu yang Allah larang. Apabila mereka sedar, eh, mereka punya kesungguhan dia sangat luar biasa. Jadi kita, dia ujian untuk dia dan ujian untuk kita. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar kepada kita untuk kita, eh, untuk kita jangan cakap benda pelik-pelik lagi, kan? Kita doakan dia. Apatah lagi, ya, ujian yang paling besar apabila orang buat jahat dekat kita. Ini lagi luar biasa lah. Orang buat jahat dengan kita, tapi kita boleh maafkan dia dan kita boleh doakan dia untuk kebaikan dia. Macam Nabi lah, kan? Orang lemparkan sesuatu yang tak baik pada Nabi tak marah pun. Siap Nabi ziarah lagi. Contoh Ustaz Kazim Ilyas, kan? Ustaz Kazim Ilyas ni, orang yang sihir dia tu datang dekat dia. Ustaz Kazim Ilyas ni, orang yang sihir dia tu datang bagi tahu pada Ustaz, "Ustaz, saya minta maaf, Ustaz. Apa yang berlaku dengan Ustaz, Ustaz? Saya yang sihir, Ustaz. Kami yang sihir." Ustaz Kazim kata, "Saya dah lama maafkan," kata dia. "Tak apa. Nak buat macam mana? Dah Allah izinkan begini. Kalau Allah tak izin, tak kena pada saya. Allah dah izin. Ini ujian untuk saya." Subhanallah. Kalau kita, pengajar Allah. Oh, siap. Aku patah balik je sendiri, kan? Ustaz Kazim dah teruk. Kena. Teruk. Oh, yang baru dia kena lagi teruk. Tapi orang lain pula, Allah. Kita tak tahu, eh? Tak tahu hati orang, eh? Tak maaf, tuan-tuan, eh? Kita tak tahu hati orang. Kita buat baik pun orang iri hati. Kita buat baik pun orang iri hati. Kadang-kadang yang iri hati tu sama-sama macam kawan-kawan dia. Kawan sekerja, kawan setempat, kawan sejiran, kawan setaman. La haula wa la quwata illa billah. Setuju tak? Setuju? Tak boleh tengok orang lebih iri hati kuat. Saya tak kata Melayu. Orang bangsa lain pun sama je. Kalau bangsa lain, jangan kata ni, dia bunuh tu.
Cuma kita tak tahu kan. Bagi dia orang lagi dahsyat. Wallahu a'lam. Ya, tapi ya, apa-apa pun apa yang Islam ajar kepada kita, itulah dia nak cucikan hati kita. Ya, nak sucikan hati kita ni. Baik. Jadi tazkiyah, ya. Tazkiyah ni apa? Tazkiyah ni secara harfiah bererti tatahhur, yakni bersuci. Ya, kita nak sucikan diri kita. Pengertian mengeluarkan sedekah berupa harta pada kata itu bermakna zakat. Kalau kita nak cucikan harta kita dengan zakat, bila kita zakat maksudnya kita sucikan kita punya harta. Kerana dengan mengeluarkan zakat, seseorang telah menyucikan hartanya dari hak Allah yang wajib ia tunaikan. Apabila kita mengkaji kitab-kitab Raqa'id yang menerangkan tentang ilmu menyucikan batin dan melunakkan hati, karya ulama-ulama silam, yakni ulama salafus salih, dengan berbagai alasan, pada dasarnya kitab karangan mereka sulit diperolehi di peredaran-peredaran umum dan sebagian besar memuatkan hadis-hadis lemah dan palsu. Kerana itu, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kami berusaha menghimpunkan hadis-hadis yang secara umum sahih untuk menerangkan masalah-masalah yang erat hubungannya dengan Raqa'id ini. Kami nukilkan hal itu daripada ulama yang pakar dalam ilmu ini, seperti Imam Syamsuddin Ibn Al-Qayyim, Ibn Rajab Al-Hanbali dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi kita sekalian, para hamba Allah, khususnya kelak pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak kecuali bagi orang yang menghadap ya Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang selamat dan hati yang ataupun hati yang bersih dan suci. Ya. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, ilmu yang kita nak belajar ini adalah ilmu yang berkaitan tentang hati. Itu je. Dalam Islam dia ada tiga ilmu yang wajib kita belajar: akidah, syariah, akhlak. Tiga ilmu wajib belajar. Ya, wajib belajar. Akidah rukun iman, syariah rukun Islam. Ya, kalau akhlak ni ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf. Ketiga-tiga ilmu tasawuf ni wajib kita belajar. Ini ilmu tasawuf lah. Ilmu tasawuf ni nak membentuk akhlak kita. Dia nak sucikan diri kita yang dalaman kita ni, dia nak kaji tentang sabarnya, nak tentang kasih sayang, nak kaji tentang sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mahmumah. Itu semua terkandung dalam ilmu tasawuf. Yang kita tak nampak itulah yang kita nak belajar. Kalau ilmu akidah ni keyakinan kita kan, tauhid, akidah, itu kita nak akidah kita tentang yang percaya pada Allah, percaya pada malaikat, semua itulah yang kita nak kaji. Itu rukun iman. Kalau syariah ni rukun Islam yang lima tu. Rukun Islam yang lima. Tapi kalau dalam bab akhlak ni, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Dia tak boleh pergi ilmu akidah, dia tak boleh pergi ilmu syariah. Kalau nak cerita bab akhlak, dia bukan akidah dengan syariah. Ini yang kita nak belajar. Dan insyaAllah, mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar nanti ni, dia akan serba sedikit dapatkan memberikan kesan kepada hati kita. Khususnya saya sendirilah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya sepanjang saya mengajar, saya ada mengajar buku penawar bagi hati. Subhanallah. Saya seronok belajar. Mengajar apa? Ini buku ni first. Ini dekat surau ni lah saya ajar ni. Mudah-mudahan dengan apa yang saya ajar ni memberikan manfaat pada diri saya lah. Sebab bila saya mengajar, ketika saya mengajar, Allahumma salli ala Muhammad, Allah akan beri kepada saya beberapa ilham yang kadang-kadang saya tak pernah belajar. Saya tak pernah belajar, tetapi bila saya mengajar, Allah berikan ilham kepada saya. Dan ilmu tu subhanallah, kadang-kadang saya rasa, ini adalah satu benda yang amat berharga. Kadang-kadang saya tersebut. Saya kata, tuan-tuan, puan-puan, ilmu ni saya bagi. Saya dapat langsung daripada Allah. Saya dapat langsung daripada Allah. Saya tak pernah belajar tapi Allah bagi. Saya kata gitu.
Bila saya tanya kawan-kawan yang mengajar, memang akan ada benda itu. Sebab itu para ulama dahulu dia rajin menulis. Ulama, kalau perasan ulama dahulu, kalau dia menulis Allahumma salli ala Muhammad, dia menulis ini dia dengan ilham dia. Luar biasa. Ya? Dia sesuatu yang dia tak pernah belajar, dia boleh menulis. Bila dia menulis tu, kadang-kadang dia tak perasan apa yang ditulis. Satu-satu ilmu yang yang dikeluarkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada orang yang menulis. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa yang ada pada para penulis. Begitu jugalah kalau orang yang mengajar ni pun ada juga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tapi memang betul lah ya. Tapi dalam nak mengajar ni memang banyak kena jagalah. Hati kena jaga, contohnya kan. Sama yang mendengar juga kan. Hati kita kena jaga, kita kena ikhlaskan hati. Sebab itu dalam tajuk yang pertama, tajuk pertama dalam buku ini, yang pertama sekali adalah ikhlas. Tajuk ni, tajuk dia ikhlas menyucikan hati. Itu insyaAllah kita akan masuk pada bulan hadapan lah, kita akan membicarakan tentang tentang ikhlas. Sebab ikhlas ni mana-mana pun itulah kunci dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadah kita, ataupun Allah SWT nak terima apa sahaja yang kita buat. Kalau kita tak ikhlas, dikhawatiri ibadah kita tidak akan diterima oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita dah masuk syair. Kan? Dah. Belum. Sikit lagi. Sikit lagi sebenarnya lagi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan kita istiqamah untuk kita mengikuti pengajian kitab ini, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sesuatu kebaikan kepada kita yang mudah-mudahan kebaikan itu akan berterusan. Yang paling penting kita istiqamah dan kita ikhlaskan hati kita. Mudah-mudahan perkara ini akan kita dapat bersama. Nampak macam kecil tapi impaknya sangat sangat besar. Dan dalam masa yang sama, perbanyakkanlah kita ini apa? Perbanyakkanlah kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, agar kita, keluarga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, saya rasa sekadar di sini untuk pengenalan kitab penawar dan penyucian jiwa. Mudah-mudahan kita dapat teruskan pengajian kita pada bulan hadapan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf banyak-banyak. Anda kata ada salah dan silap daripada saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan solatullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.